Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon kisruh antara warga dan aparat yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bentrokan yang terjadi antara perwakilan warga dengan tim terpadu itu menjadi perhatian Jenderal Listio Sigit. Seperti diketahui bahwa aksi bersih tegang itu terjadi pada Kamis 7 September 2023. Dalam kericuhan itu, anggota Polresta Barelang setidaknya menangkap 8 orang. Penangkapan disebut dilakukan karena saat bentrokan itu melawan petugas. Di lokasi mereka menyita bom molotov, ketapel hingga parang. Sejumlah warga menolak rencana BP Batam yang hendak mengukur dan pematokan lahan sebagai bagian dari pembangunan kawasan Rempang Eco City. Kapolri mengatakan bahwa sebelum terjadi bentrokan, BP Batam sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya. Mulai dari musyawarah mempersiapkan relokasi hingga ganti rugi. Ia menyebut BP Batam sudah menyiapkan ganti rugi bagi warga yang di Pulau Rempang, Batam terkait rencana pengembangan di kawasan tersebut. Sigit mengatakan pengukuran lahan di Rempang bertujuan untuk pengembangan kawasan, namun kemungkinan lokasi itu dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat. Pengukuran tersebut, lanjut Sigit, dilakukan lantaran pihak BP Batam akan menggunakan lahan tersebut untuk aktivitas investasi. Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak terkait. Baik ya, perhatian kepada saudara-saudara sekalian. Ya, saya ibu untuk membubarkan diri dengan tepuk. Jangan ada perlawanan kepada petugas, apalagi tindakan pelemparan. Karena tindakan saudara-saudara telah melanggar hukum. Apabila dilakukan itu, maka akan kami lakukan tindakan tegas. Akan kami lakukan penangkapan. Ya, saya impor lagi saudara-saudara untuk memberikan diri dengan tertib. Terima kasih. Ya, maju. Petugas terus masuk dan di depan sudah ada warga yang sedang menghadang ke jalan petugas. Jadi situasi saat ini, ya maju, merapat, merapat, maju. Ya, ya. Untuk sabar ya, merapat.